Halo, aku Giovanni. Aku seorang pelukis. Aku zaman kecil tuh sebenarnya aku tuh pemalu banget. Kayak dari lahir sampai mas udah sekitar umur 5-an gitu, aku benar-benar kayak hampir nggak pernah keluar rumah, nggak pernah punya temen yang beneran dekat apa segala macam. Makanya orang tua aku mungkin juga agak concern. Nah, kebetulan mamaku tuh kayak, ngapain sih di rumah doang, udahlah biar belajar lebih berani keluar gitu. Akhirnya aku dimasukin sebuah sanggar namanya Sanggar Sangrila. Di situ aku belajar banyak hal sih sebenarnya, jadi nggak cuma nyanyi, jadi ada acting juga, ada pembawa acara juga. Ya istilahnya jadi public figure tuh gimana gitu. Di umur aku 6 tahun kebetulan ada salah satu produser dari Del Record, mereka mengaudisi satu sanggar, mereka nyari dua penyanyi cowok cewek untuk dipasangkan sama yang Titi Puspa waktu itu. Jadi yang kepilih adalah aku dan Zaskia gitu. Dari situ mulailah bikin album zaman kecil. Pertama kali tuh bikin album judulnya Menabung, kalau tahu lagunya. Lagunya Titi Puspa dari zaman dulu sih sebenarnya, tapi kita ulang lagi dan syukurnya meledak dan akhirnya orang jadi banyak kenal gitu. Jujur sebenarnya aku tuh dari kecil memang suka gambar kan, dan mulai dari SD, SMP, SMA tuh aku sering banget bikin lukisan yang di atas kanvas ya. Tapi pas aku pindah ke Bali, terus aku ngerasa kayak pengen meluapkan perasaan yang lebih dalam melalui lukisan dan melalui visual dan segala macam. Aku ngerasa kayaknya lebih seru kalau aku beneran seriusin gitu loh sebagai pelukis. Karena jujur aku mau cerita dikit sih, kayak lukisan aku itu selalu terinspirasi dari hal-hal negatif. Mungkin karena aku selalu bilang kan, kayak aku melukis itu karena pengen melampiaskan sesuatu. Aku ngerasa kayak semakin kita nggak mau embrace atau kita nggak mau ngasih tahu kesenian kita atau hal yang negatif dari diri kita, semakin kita banyak menipu diri sendiri dan nipu orang lain gitu. Jadi aku ngerasanya kayak dengan kita embrace hal-hal yang negatif, kita jadi lebih kenal diri kita sih. Semakin kita siap sebenarnya menghadapi itu gitu. Jujur aku setiap ngelukis tuh pasti lama gitu. Karena aku kalau ngelukis tuh biasanya ngenyurahin segala-galanya lah dalam diri aku gitu. Aku juga harus denger playlist yang tepat, harus bener-bener pelan-pelan untuk kayak ngejalanin lukisannya gitu ya. Karena balik lagi, aku karena ini semua lukisannya tuh kebanyakan tentang negativity, jadi kadang capek gitu. Kayak kadang capek karena kita harus kayak ngolah negativity ini menjadi sebuah karya gitu kan. Jadi kita harus ngegali-gali terus tentang negatifnya gitu. Jadi kadang capek aja sih gitu. Jadi kadang aku gak bisa kayak nge-push misalnya satu lukisan berapa lama tuh, kayaknya aku gak bisa gitu. Jadi benar-benar harus kayak ngikutin mood banget gitu. Karena jujur capek sih lukisnya. Aku jujur kalau waktu pertama kali diajakin sama Lucy Dream Gallery itu, aku tuh sebenarnya minder awalnya gitu pas diajakin. Tapi ya mungkin aku belajar kayak, oh mungkin orang tahu aku kan mungkin awalnya dari penyanyi gitu ya, atau dari public figure. Tapi aku gak mau kotak-kotak ke sini, makanya aku bisa lukis juga, aku bilang gitu. Jadi kayak, ya mungkin itu yang mendasarkan aku mengiyakan Lucy gitu loh. Karena aku ngerasa kayak, ini jadi challenge juga buat aku untuk kayak, oh aku bisa kok untuk apa ya, memperlihatkan kayak kalau seni itu beragam, salah satunya lewat lukisan juga, kayak gitu. Karena aku pernah menjadi salah satu bagian dari acara Seeds for Child, jujur aku gak nyangka kalau ternyata itu berkesan banget buat aku. Secara acaranya sendiri tuh menurut aku udah luar biasa banget, karena yang mungkin bukan hanya cuma hal-hal yang diajarkan saja, tapi akhirnya mereka punya critical thinking yang, oh ternyata dari seni itu kita bisa membuat banyak hal, atau ternyata dari hal yang mungkin seperti ini jadi bisa jadi seperti ini. Jadi cara berpikirnya mereka tuh akan jadi lebih baik. Secara cerita, secara manfaatnya tuh bagus banget, Seeds for Child.